Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ma'bud, al-karimil maqsud, khaliqul jud, wahidun ahadun somadun karim mawjud, tatanazzaha anil aba wal mahati wajudud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tarfiru bihal dhunub wa tuslihu bihal gulub wa tantariku bihal usub wa talinu bihal su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat-Nya, baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah memberikan kepada kita nikmat-nikmat tersebut, menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat-Nya kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah merupakan fasilitas yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita dengan nikmat yang Allah titipkan, yang Allah anugerahkan kepada kita, maka hendaklah kita gunakan, kita manfaatkan dalam rangka semata-mata pengabdian kita atau berbakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di hari akhirat, Allah akan mempertanyakan dan Allah akan meminta pertanggungjawabkan atas nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada hamba-hambanya, yang telah Allah berikan, karuniakan kepada hamba-hambanya. Sebagaimana kita sering mendengar dalam ayat Al-Quran surah At-Takatsur, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kala akan dipertanyakan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan, yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya. Salawat serta salam atas penghulu kita yang agung, Nabi Muhammad SAW. Marilah kita perbanyak, pemirsa yang budiman, memperbanyak salawat kepada junjungan kita, penghulu kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan tidak lain dan tidak bukan adalah agar kelak kita akan diberinya syafaat di yaumil akhirah. Mudah-mudahan dengan kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan dimudahkan, dimasukkan ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berselawat, kita dilepaskan daripada azab-Nya Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita memperbanyak berselawat kepada Nabi Muhammad SAW agar juga kita kelak tergolong orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Ala Rasulullah SAW, awlan nas bi yaumil qiyamah akthiru salat alayya." Bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW mengatakan dan sabdanya, yaitu orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang banyak salawat kepadaku. Bagi kita masih mempunyai kesempatan, bagi kita siapapun dia, mau pejabatkah, mau orang kayakah, orang miskinkah, rakyat jelatahkah, tua muda, yang punya pangkat atau tidak, anak-anak, orang tua, lelaki, perempuan, semuanya mempunyai peluang, mempunyai kesempatan, yaitu untuk menjadi orang yang paling dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang beriman, jadi demikian Allah Subhanahu wa taala, melalui kesempatan kali ini
Al-Fakir akan sedikit menyampaikan sekelumit tentang kisah Nabi Zakaria alaihi salam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Zakaria alaihi salam adalah termasuk di antara rasul, 25 rasul. Beliau seorang nabi dan juga seorang rasul. Sebagaimana di beberapa surah di Al-Qur'an, baik itu di surah Maryam, di surah Al-Anbiya dan di surah Al-Imran, ada beberapa ayat menyebutkan tentang Nabi Zakaria alaihi salam. Sebelumnya kita akan menyampaikan nasab beliau. Yang mana nasab beliau ini, Nabi Zakaria alaihi salam ini nasabnya yaitu yattasilu nasabu ila Sulaiman bin Daud alaihi salam. Yang mana nasabnya Nabi Zakaria ini bersambung kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Beliau ini dilahirkan di negeri Sam. Dan Nabi Zakaria alaihi salam juga adalah kesehari-hariannya dalam mencari nafkah, dalam usahanya dia adalah seorang tukang kayu atau dikenal dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Wa qala Rasulullah SAW, kana Zakaria najaran, rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban, bahwasanya adalah Nabi Zakaria alaihissalam adalah seorang tukang kayu. Dan beliau ini Nabi Zakaria alaihissalam diutus untuk kaum Bani Israel. Kita ketahui bahwasanya Bani Israel ini adalah satu kaum yang terkenal di dalam Al-Quran, yang terkenal di dalam Al-Quran dengan pembangkangannya, yang mana banyak para nabi, para rasul diutus kepada kaum Bani Israel ini. Banyak cerita tentang kaum Bani Israel ini. Dan salah satunya adalah Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria alaihi salam ini juga disebutkan di dalam surat Maryam ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmati rabbik abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah, atau penjelasan tentang ini adalah rahmat Tuhanmu kepada hambanya yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria alaihissalam adalah nabi yang termasuk mengasuh daripada Sayyidatuna Maryam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Sayyidatuna Maryam yatim ketika masih kecil, yang mana Imran wafat ketika Sayyidatuna Maryam masih kecil. Nah, waktu semasa kecil ini Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada keluarganya, pada kerabatnya dan kepada kaumnya waktu itu untuk mengasuh, memelihara daripada Sayyidatuna Maryam. Sewaktu mau mengasuh, mau mengambil daripada Sayyidatuna Maryam, banyak para sesepuh, orang pembesar-pembesar kaum waktu itu menentang agar Sayyidatuna Maryam ini juga bisa diasuh oleh para pembesar. Makanya terjadilah undian untuk mengasuh daripada Sayyidatuna Maryam. Beberapa kali pengundian dilakukan, maka undian tersebut dimenangkan
didapati oleh Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria berkata, biarlah akulah yang lebih berhak sebenarnya untuk mengasuh daripada Sayyidatul Maryam. Karena istriku adalah adik daripada Imran, bibi daripada Sayyidatul Maryam. Akhirnya undian itu dimenangkan daripada Nabi Zakaria alaihissalam, dan Nabi Zakaria alaihissalam akhirnya mengasuhlah yaitu Sayyidatul Maryam alaihissalam. Pemirsa yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak cerita, begitu banyak peristiwa dalam perjalanan daripada Nabi Zakaria alaihissalam, baik tantangan, kesusahan dan berbagainya. Tapi ada sesuatu yang luar biasa, kisah yang luar biasa di dalam Al-Qur'an yang sampai termaktub di dalam Al-Qur'an, bagaimana kesabaran Nabi Zakaria alaihissalam tatkala dianya itu sudah lama tidak mendapatkan keturunan. Nabi Zakaria alaihissalam sangat sangat berharap mempunyai keturunan, mempunyai generasi. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah agar ada yang menggantikan, ada yang meneruskan daripada dakwahnya Nabi Zakaria alaihissalam. Itulah harapan Nabi Zakaria alaihissalam untuk berharap supaya mempunyai keturunan, mempunyai seorang anak. Pemirsa yang beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala daripada Nabi Zakaria alaihissalam memasuki daripada mihrabnya, tempat ibadahnya Sayyidah Maryam, beliau kaget. Nabi Zakaria alaihissalam kaget ketika masuk daripada mihrabnya Sayyidah Maryam. Kullama dakhala alaihi Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki haza, qalat huwa min indillah. Maka tatkala dianya menerima, dengan penerimaan yang baik, Nabi Zakaria alaihissalam masuk ke dalam dan menemui Sayyidatul Maryam, menemui di mihrab atau kamar khusus ibadah. Dia dapatin makanan dan diisi dan di sisinya, dan dia berkata, wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh? Dia Maryam menjawab, itu daripada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Zakaria alaihissalam juga meminta izin kepada Sayyidatina Maryam agar dia juga bisa berdoa di tempat tersebut. Maka yang lain Allah berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Maka di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Dia berkata, ya Tuhanku, berilah aku keturunan yang baik. Qala rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibah. Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang baik dari sisimu. Sesungguhnya engkau maha mendengar pada doanya. Nabi Zakaria alaihi salam sudah lama tidak mempunyai keturunan. Dia selalu bersabar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum itu Nabi Zakaria alaihissalam merasa bahwasanya dia ini sudah umur yang sudah tua dan istrinya pun dalam keadaan mandul. Qala rabbi
Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati akir. Dan Nabi Zakaria alaihissalam berkata, ya Tuhanku, bagaimanakah aku ini bisa mendapatkan anak sedangkan aku ini sudah sangat tua dan istri pun mandul, gitu. Nabi Zakaria alaihissalam selalu berdoa dan bersabar dan tidak pernah berputus asa dan tidak pernah mengeluh atas usahanya meminta seorang anak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat memanggilnya. Ketika itu dia berdiri melaksanakan salat di mihrab. Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan kelahiran Yahya, yang membenarkan sebuah kalimat atau firman dari Allah Subhanahu wa taala. Teladan yang berkemampuan menahan diri, menahan hawa nafsunya, dan dia seorang nabi di antara orang-orang yang soleh. Dikabulkannya doa Nabi Zakaria alaihissalam. Maka setelah selang beberapa hari, istrinya Nabi Zakaria alaihissalam menyampaikan bahwasanya dia telah mengandung sebagaimana doa daripada Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi dengan kisah ini, cerita daripada Nabi Zakaria alaihissalam, bisalah kita mengambil pelajaran, mengambil iktibar bagaimana kesabaran beliau. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran daripada Nabi Zakaria alaihissalam ini. Di antaranya kesabaran daripada Nabi Zakaria alaihi salam, yang lama menunggu, yang lama berdoa menunggu daripada seorang anak yang dia pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil yaitu bahwasanya beliau ini dalam mencari nafkah, dalam mencari usaha, yaitu dengan cara yang halal, yaitu menjadi seorang tukang pencari kayu. Kemudian yang bisa kita ambil lagi pelajaran daripada beliau ini adalah, yaitu disyariatkannya kita itu boleh meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meminta agar kita mempunyai keturunan yang salihah. Jadi kita boleh dianjurkan, disarankan, boleh meminta doa, berdoa kepada Allah, minta keturunan yang salihah. Kemudian pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil daripada kisah pada Nabi Zakaria alaihissalam ini, yaitu bila seorang nabi yang jelas, yang namanya para nabi ini al-anbiya asyadul bala, asyadun nas bala, bahwasanya para nabi itu adalah yang paling beratnya ujian yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui daripada cerita Nabi Zakaria alaihissalam ini, marilah kita ambil pelajaran, ambil itibar, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rasul ma nasabitu bihi bu'adak. Kami ceritakan, kami kisahkan daripada para rasul, para nabi, yang tujuannya adalah untuk menguatkan hatimu. Demikianlah pemirsa yang budiman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, semoga cerita ini memberi pelajaran bagi kita, menjadi tuntunan bagi kita mengambil hikmah daripada kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Mudah-mudahan kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah inayahnya untuk mengikuti
jejak-jejak daripada para nabi, mengikuti, mentauladani daripada para rasul, yang diantaranya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.